Begini sob, kelakuan warga Ples 62. Halangi mobil damkar, karena parkir mobil sembarangan, tidak punya garasi. Petugas damkar autogram sob. Beredar video truk pemadam kebakaran terhambat menuju lokasi kebakaran dikarenakan terhalang oleh mobil yang parkir sembarangan di jalan. Jalan yang sempit dan banyaknya kendaraan parkir di jalan sempat membuat truk pemadam berhenti. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram warganet, terlihat banyak warga yang bergotong royong mengangkat mobil MPV yang terparkir di jalan agar truk pemadam kebakaran bisa lewat. Pemadam DKI Jakarta mengimbau dalam postingan tersebut, khususnya kepada warga Jakarta yang masih memarkirkan mobilnya di jalanan umum agar memindahkannya ke tempat parkir khusus. Imbauan yang kedua, untuk seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat, silakan parkir di tempat yang ada, bukan di pinggir jalan. Karena jalan ini adalah jalan umum, jalan ini bukanlah parkiran pribadi ataupun garasi pribadi. Apabila terjadi kebencanaan seperti yang terjadi saat ini, kebakaran, petugas pemadam kebakaran akan melakukan pemadaman secara cepat. Dan apabila terjadi insiden senggolan, kami tidak akan mengganti rugi. Sekali lagi, apabila terjadi insiden senggolan, kami tidak akan ganti rugi. Karena jalan umum bukanlah jalan untuk parkir. Jalan umum bukanlah parkir pribadi. Jalan umum bukanlah garasi pribadi. Anda bisa